Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya mau bikin makeup look khusus buat hari Valentine. So, untuk kamu yang penasaran gimana saya bikin look kayak gini, keep on watching. Untuk primer, di sini saya menggunakan Pore Minimizing dari Essence. Dan untuk foundation di sini saya menggunakan Double Long Lasting from Etude House yang shade Soft Peach. Dan untuk loose powdernya saya menggunakan loose powder from Essence. Kemudian untuk eyebrow pencil di sini saya menggunakan warna dark brown yang dari Essence juga. Untuk concealer di sini saya pakai Naked Circle Concealer. Di sini saya menggunakan yang warna coklat. Dan untuk eyeshadow palette-nya saya menggunakan eyeshadow palette from Miss Rose. Thank you.
Untuk eyeliner, di sini saya menggunakan Essence Longwear Gel Eyeliner. Dan untuk mascara, saya menggunakan I Love Extreme Evolio Mascara dari Essence. Dan untuk di bagian bawah mata, di sini saya pakai liquid highlight dari Bimmy yang nomor 1. Kemudian untuk contour, di sini saya pakai contour palette from Essence. Untuk blush on, saya masih memakai eyeshadow palette yang sama, yaitu Miss Rose. Di sini saya pakai warna pink. Dan kemudian untuk heart shape-nya, di sini saya menggunakan liquid lipstick. Di sini saya pakai Lip Cheek Liquor liquid lipstick. Dan untuk garis-garis putihnya, saya masih pakai Naked Circle Concealer yang warna putih.
Kemudian di sini saya pakai sedikit highlighter. Di sini saya pakai highlighter dari Handayan. Kemudian untuk lipstiknya, di sini saya pakai YSL yang nomor 12. Kemudian di sini saya ombre dengan lip cheek liquid. Cukup sampai di sini videonya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like kalau suka sama video ini, komen dan juga subscribe. And see you on my next video.